Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kerumunan Tuan Haji Rumah Timah Mungkin Makau. Apa yang telah memang nak katakan mungkin betul-betul juga laganya eh. Saya masalah dalam Tanjung 10,000 ni saya ini ikut percaya pada Tuan Haji Sahab sebab dia yang cakap. Jadi yang kata yang Cik 9,000 ni memang nama yang punya ni lah. Jadi yang sebenarnya ni yang punya juga lah. Jadi saya pun tak sangka tadi duit ni kalau gunakan duit dia orang-orang pun ni. Jadi walau bagaimanapun untuk menjimatkan masa hari punan asal ni saya sekali lagi ucapkan tertunai lah sudah. Jadi tugas saya pula dah sudah selesai dan tugas Tuan Imam lah. Lebih kurang saya dalam menggalikan majlis yang meriah ini, yang mulia ini di pagi, di petang hari raya ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan ampun maaflah kalau kiranya kesalahan silap saya dalam mengendalikan majlis yang tak seperti ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita mulai dah kita mulai. Nah, mulai. Ya. Ah, untuk nak misalkan anak kita yang namanya Yaakob Rizal bin Jasmine. Selamat datang daripada saudara kita daripada Bukit Mako. Semua ni itu masuk imam dan selamat balik masing-masing. Jadi kita tak buang masa lagi ya. Jadi anak ni dah Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya sayyidina iman dan mukminin wa mukminat khususan al-kubur khususan ila ruhiyal arham sawiti bin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba' fa inna allaha ta'ala ahallan nikaha wa nadaba ilaih wa harrama safaha wa aw'ada alaih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan adalah satu perkara yang sangat digalakkan oleh Islam. Allah telah menghalalkan nikah dan menggalakkan manusia kepadanya. Sebaliknya Allah mengharamkan zina dan memberi amaran
tentang pedih azabnya sebagaimana firman Allah. Wala taqrabu zina, innahu kabiru zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Firman Allah lagi, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, iaitu Sayyidina Adam alaihissalam, dan menjadikan daripada Sayyidina Adam itu pasangannya, yakninya, yakni isterinya Hawa, dan juga yang membiarkan daripada keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang banyak dan ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta perihalalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah selalu memerhatikan kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anati falaisa minni, maksudnya perkahwinan adalah sunatku. Mah perkahwinan ialah meramaikan zuriat dengan benih yang suci. Islam berkendakkan tiap-tiap perkahwinan itu berpanjangan hidup antara pasangan suami isteri dengan penuh rukun damai, kasih sayang, aman bahagia, tenang dan sentiasa dalam kemakmuran. Berlaku adil jika pasang dua, dan berkewajipan suami juga untuk mengajar pengetahuan agama kepada isteri. Jangan sekali-kali suami menjadikan isteri itu tempat bengkuan hawa nafsu semata-mata dan tempat maki hamun. Bahkan hendaklah sentiasa berlemah lembut dan berkesepahaman pada segala kira bicara. Hendaklah suami mengerjakan segala perkara yang disuruh Allah dan menjauhkan perkara-perkara yang dilarang dan berdosa. Setelah kamu berkahwin, jangan bercerai, kerana bercerai adalah satu perkara yang sangat dibenci Allah, sebagaimana firman-Nya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali illa Allahit talaq, yang bermaksud sebenci-benci perkara yang halal kepada Allah ialah talak. Sebab perceraian akan membawa seorang kepada kesusahan, kedukaan yang akan mendatangkan kerosakan. Dia apa ada syarat itu, kalau tak boleh satu je, kalau tak ada berlaku adil lah. Bila kadang ada kemampuan yang berlaku adil. Okey. 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 Nak. Ya, kita sudah. Ya, nak. Minta ampun nak, bisa ke pun, bisa kecil, bisa besar kan. Tak ada bacaan je. Baca-baca. Astaghfirullah. Dosa dan tuan-tuan dia saya tak mengetahui kan. Dosa tu tapi dia tak tahu. Tapi tuan tahu. Istighfar. Istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Tuhan yang sembah, dan aku nak bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Ucap, kita elokkan lagi lah. Cantik kasi ucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak tanya ni. Itu nak berkati lah majlis yang mulia ni. Majlis yang mulia ni tak, kita baca ni. Hai balik. Ni tak berkati ya. Majlis yang tak imam. Apa ni tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.